sini berhasil mencairkan uang 25 juta rupiah dan saldo ini saya dapatkan dari aplikasi pinjaman online terpercaya yang sudah gampang cairnya guys. Ini sudah dipercaya bagi banyak orang kalau gampang cairnya guys. Dan belum OJK, jadi kalian boleh menggalbay ataupun gagal bayar di aplikasi ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan gimana caranya kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Untuk aplikasinya sudah tersedia di Google Play Store dan saya sudah mendapatkan hampir 25 juta rupiah dari aplikasi ini. Aplikasi ini sudah terdaftar di Google Play Store, lalu kalian klik saja Google Play Store dan ketikkan DanaCash, lalu klik search, kalian download di situ guys. Hanya gratis untuk kapasitas penyimpanan ini cuma kecil ya guys. Jadi kalian tidak membutuhkan memori yang sangat gede untuk menginstal aplikasi ini. Karena di sini bisa mendapatkan uang tunai senilai 700 ribu rupiah dengan mengikuti cara atau arahan-arahan dari saya yang saya berikan atau yang saya share kali ini. Saya akan undi itu hanya pemenangnya satu orang. Jadi 700 ribu itu buat satu orang aja. Untuk syarat yang pertama, kalian wajib banget tonton 5 video saya di channel ini dan masing-masing harus minimal 4 menit ke atas. Jika kalian selesai menonton lebih dari 4 menit, kalian wajib banget untuk nge-share ke sosial media kalian seperti Instagram, Facebook atau story WA. Ini juga 4 juga ya guys. Dan jangan lupa kalau kalian menonton sampai 4 menit terakhir, kalian wajib banget untuk like postingan ataupun videonya. Jika kalian like-nya kurang dari 4 menit yang kalian tonton, itu namanya videonya sudah gugur atau videonya sudah tidak bisa kalian gunakan untuk memenuhi syarat yang pertama. Kalian harus menerapkan syarat yang pertama ini ke video-video yang lain jika kalian gagal di video yang Anda pilih. Kalian harus memilih video dan terapkan persyaratan yang pertama ini. Untuk persyaratan yang kedua, kalian harus berkomentar di 4 menit terakhir ataupun lebih dari 4 menit kalian nonton, kalian langsung berkomentar di video saya ini ataupun di video yang kalian jadikan persyaratan. Untuk komentarnya yang positif, dan jangan lupa kalian taruh hashtag seperti ini di komentar kalian. Akan aku tampilkan di sini ya contoh hashtagnya. Untuk contoh komentar yang positif, misal video ini berguna banget bagi kaum rebahan. Nah, itu contoh komentar yang positif yang berguna banget untuk kalian dijadikan syarat yang kedua. Satu lagi, kalian jangan lupa untuk menaruh username Instagram kalian biar saya atau tim saya bisa menghubungi kalian saat menang nanti. Dan ini perlu dicatat bagi kalian yang ingin mengikuti giveaway ataupun challenge ini. Pengumuman akan diumumkan di story Instagram saya. Jadi kalian wajib banget untuk update di story Instagram saya. Walaupun kalian tidak follow Instagram saya, kalian wajib banget update ataupun melihat story saya di Instagram. Dan pengumuman saya akan umumkan kalau ada 3 video yang tembus 50 ribu penayangan di 5 hari terakhir. Jika kurang ataupun yang tembus 1 atau 2 video, saya tidak akan mengumumkannya. Jadi boleh banget nih kalian berbondong-bondong untuk menaikkan views di video saya biar ada pengumuman dan pemenangnya di setiap minggunya. Jadi saran saya, kalian iseng-iseng aja ikutan giveaway ini. Siapa tahu ada saldo dana yang tiba-tiba masuk di handphone kalian. Yuk lanjut ke videonya. Nah, kalau kalian sudah menginstalnya, kalian buka aplikasi seperti ini guys. Untuk tampilan awalnya seperti ini guys. Nah, limitnya, oh, kalau aplikasi saya perlu diupdate ya ini. Kalau saya tidak mengupdate sekarang. Nah, di sini limit saya sudah mencapai 5 juta rupiah. Ini akun baru guys. Ini akun baru dan akun utama saya sudah mendapatkan limit hampir 30 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya kalian klik yang ambil sekarang di sini guys. Di sini untuk nomor teleponnya kalian tinggal memilih nomor telepon yang ada di HP kalian ya guys. Kalian sudah mengisi nomor telepon, lalu kalian klik login di sini. Dan ini saya sudah mendapatkan kode verifikasi 478599. Nah, akan otomatis kalian akan dibawa ke sini ya guys. Kalau kalian sudah mengisi kode OTP-nya, kalian bisa baca-baca di sini guys. Kalian bisa baca-baca di sini, lalu kalian kalau sudah membacanya klik setuju di sini. Nah, untuk notifikasi seperti ini, perizinan, tentang perizinan ini, kalian klik saja izinkan semuanya guys. Nah, untuk nomor telepon saya ini mendapatkan jumlah limit 1.800.000 rupiah dan klik saja yang ambil sekarang di sini guys. BTW ini akun baru ya guys, jadi saya tidak mengisi informasi pribadi, kontak darurat dan lain sebagainya. Saya tinggal ajukan gitu karena saya sudah mendaftarkan akun ini terlebih dahulu di lain hari yang lalu. Nah, di sini klik saja mulai pinjaman dan klik setuju.
Nah, pengajuan pinjaman saya sedang diproses sama aplikasinya dan ini memakan waktu hampir 1 hari ya guys. Kalian harus menunggunya sambil ngapa-ngapain. Kalau ditunggu, kalau niatan menunggu ini sangat-sangat lama karena ini hampir 1 hari. Itu saya pencairan 25 juta itu hampir berapa ya? Lebih dari 12 jam, itu sekitar 15 jam itu baru masuk uangnya. Jadi tutorial kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan dana seberaan ataupun dana dadakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.